Alhamdulillah alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yatsluna al-kitaba Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian kalimat yang penuh dengan nuansa pujian dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi begitu banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga, terutama nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang-orang yang beriman, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untaian kata yang dihiasi dengan muatan salawat dan salam selalu dan senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan dan tauladan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga di akhirat kita mendapat syafa'atul uzma dari baginda Rasul kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk kita semuanya, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, agar kita dapat menggapai keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia yang merupakan kehidupan yang sementara dan sebentar, tapi kita pun mampu meraih keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya bernama akhirat. Jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib akan menyampaikan khutbah tentang tiga perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berdagang, ketika orang berbisnis, ada kalanya ia beruntung, ada kalanya ia merugi. Kadang beruntung, kadang juga merugi.
Untung rugi itu sudah biasa dalam perdagangan, dalam berbisnis. Tapi ada perdagangan, tapi ada bisnis yang sama sekali tidak akan pernah mengalami kerugian. Allah menyebutkan hal ini di dalam surah Fatir ayat 29. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jamaah Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga jenis perdagangan itu. Yang pertama, yatslunal kitab, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Jamaah Jum'ah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran semata-mata firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Originalitasnya, keasliannya akan senantiasa Allah jaga. Maka dari itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah sekaligus yang akan menjaganya. Sekali lagi khatib sampaikan, Al-Quran itu semata-mata kalamullah, semata-mata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul keasliannya akan Allah jaga hingga hari kiamat. Tidak ada campur tangan manusia. Bahkan dari dulu hingga sekarang ada manusia yang akan mencoba merubah Al-Quran, tidak sebagaimana kitab-kitab yang lalu sebelum Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia, tapi tidak halnya dengan Al-Quran. Dari dulu hingga sekarang Al-Quran dijamin keasliannya, dijamin otentisitasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendirilah yang menjaga Al-Quranul Karim. Jamaah Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita membaca Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan, sekaligus sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita sebagai Muslim, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan dan sekaligus sebagai pedoman hidup kita. Karena banyak sekali orang yang mengaku dirinya Muslim, rajin membaca Al-Quran, tapi lemah di dalam melaksanakan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan perkataan dan perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Tampil dengan atribut keagamaan, tapi lisannya sering banyak memfitnah orang, sering banyak mengadu domba orang lain. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 11, Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menebar fitnah. Maka dari itu, sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidup kita. Mari kita senantiasa membacanya, dan sekaligus mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai perilaku kita sebagai Muslim, perkataan kita, perbuatan kita bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri.
Padahal sebagaimana kita temukan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah menyampaikan beberapa istilah. La yaskar wa la talmizu wa la tanabazu wa la tajassasu wa la yaghtab. Kata Allah, janganlah kalian saling memperolok, janganlah kalian saling mencela, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, janganlah kalian saling membuka aib, janganlah kalian saling menggunjing. Itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih ada orang yang memakai atribut keagamaan, mengaku dirinya muslim, tapi kian kemari mencela, bahkan berani mencela ulama? Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan diri kita untuk berbisnis dengan bisnis yang pertama ini, yatsluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan sekaligus sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian, wa aqimus shalah, yaitu menegakkan, mendirikan sholat lima waktu. Jika kita sudah termasuk orang-orang yang rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa sholat berjamaah, mari kita ajak keluarga kita, anak kita, kakak adik kita, keluarga besar kita, menjalankan sholat sebagaimana yang kita jalankan. Bukankah Allah mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Istri, anak kita, keluarga kita, keluarga besar kita, nar, dari siksa api neraka. Kita tidak boleh soleh sendirian, kita tidak boleh masuk surga sendirian. Kita soleh, kita masuk surga, anak kita, istri juga harus soleh dan soleha, keluarga kita juga harus soleh dan soleha. Jika kita di akhirat masuk surga, keluarga kita, anak istri kita juga pun harus bisa masuk surga sebagaimana kita bisa masuk surga. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita capai tujuan dari sholat itu. Untuk apa kita sholat? Tujuannya untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi ia tetap mendukung kemungkaran, tetap mendukung kekejian, bahkan ia menjadi bagian dari kemunkaran dan kekejian itu. Lihatlah komunitas yang di media sosial begitu digembor-gemborkan akan hadir komunitas sebagaimana komunitas yang telah dibentuk oleh kaum Nabi Lut dulu, kaum Nabi Lut dulu. Apa yang terjadi terhadap kaum Nabi Lut dahulu? Allah menghujani mereka dengan hujan batu. Wa amtarna alaihim matar, fadzur kaifa kana akibatul mujrimin. Begitukah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 84? Kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah kesudahan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kalau komunitas bagaimana komunitas yang dibentuk kaum Nabi, oleh kaum Nabi dahulu hadir di negeri kita, tidak menutup kemungkinan negeri kita pun akan diberikan azab oleh Allah sebagaimana Allah telah memberikan azab kepada kaum Nabi Lut saat itu. Tidak menutup kemungkinan kalau kita membiarkan mereka, komunitas itu tumbuh berkembang di negeri kita,
maka tidak menutup kemungkinan Allah pun akan menjungkir balikan negeri kita ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita tegakkan sholat lima waktu, dan mari kita capai tujuan dari sholat itu. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bisnis yang ketiga yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Berinfak di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada keraguan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu janji Allah. Seperti orang menanam pohon, tumbuh dengan 7 batang, setiap batangnya terdapat 100 buah. Orang yang berinfak di jalan Allah, dengan kata lain, akan diganti oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada di antara kita yang ingin menjadi tetangganya baginda Rasul di dalam surga, jika ada di antara kita yang di dalam surganya ingin sekali dekat dengan baginda Rasul tempat tinggalnya, maka santunilah anak-anak yatim. Berikanlah kasih sayang kepada mereka. Maka kita akan menjadi tetangganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kedekatan jari telunjuk dengan jari tengah. Apabila ada di antara kita yang infakkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, kaum du'afa yang ada di sekitarnya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang sepertiga malam senantiasa bangun setiap harinya, dan setiap harinya seperti orang yang senantiasa di siang harinya melakukan puasa sunnah. Orang-orang yang membantu fakir miskin, kaum du'afa, orang-orang yang lemah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang senantiasa melaksanakan sholat di sepertiga malam, dan siang harinya ia senantiasa puasa sunnah. Allah menutup firman-Nya surah Fatir ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jemaah jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 3 perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama adalah senantiasa membaca kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah menegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, agar kita bisa melaksanakan 3 perdagangan yang tidak akan pernah merugi tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa disampaikan.